Vip Indonesia, balik lagi sama gue dan sama di channel Diandi Teng guys ya. Hari ini kita bakal ngebahas coil lagi ya. Coil yang terbaru ada di Banyuwangi, jadi ini produk asli Banyuwangi ya. Ini dia coilnya. Ada Lucius Wire. Di sini ada tulisannya 0,20 ohm di sini juga, dan di sini ada dua guys ya. Gauge-nya ada dua, dan dari segi desain kalau nggak bisa kelihatan, langsung saja kita lihat tampak dekat dan langsung saja kita pasang coilnya di EDA Alexa single coil, dan modnya pakai Duga Foxy guys. Langsung saja kita lihat tampak dekat dan langsung pasang. Oke, what's up moin, ini dia tampak dekat dari coil Lucius Wire guys. Jadi seperti ini segi desainnya, cukup simpel banget menurut aku di sini guys ya. Di sini ada kayak garis-garis apa ya, palok sih ngarani yo. Oh iya sih kula pokoknya. Dan di sini ada tulisan Lucius Wire LW singkatannya, cuk. Dan di sini ada logo Om, dan di sini kalian bisa lihat guys. Nih dia ada fokus 0,20 ohm ya guys ya. Di sini isinya 2. Dan jancuknya mana iku yo guys. Coil wis dimbasi tok lho, cuk. Mata nih, aku kok gak permasang iki. Oh. Wis editor. Waduh, wis iki megane sulit nek ngene iki banter, cuk. Ini dia coilnya Baby Alien. Nah, ini dia coilnya. Gak fokus. Bentar. Fokus gak sih? Aduh, sekali saya fokus ini. Aduh, kameranya kurang api. Oke, itu dia tampak dekatnya guys. Langsung saja kita pasang di LDA Alexa single coil guys ya. Oke. Ting. Oke guys, jadi ini udah kepasang ya guys ya coilnya, dan di sini ohmnya kena 3,5 guys, dan voltnya aku 3,5 dan ohmnya kena 0,29 di sini ya. Oke, pasangin lagi guys, kita basahin lagi. Sampai kembali, cek wiring lagi. Anjay. Ketemu gak suaranya? Jos, mantap. Oke, itu dia tampak dekatnya. Langsung saja kita cobain coil Lucius Wire. Oke, guys, kita udah pasang di LDA Alexa single coil ya guys ya. Cek lagi Pak Oppo PA. Yo, ketemu gak? Mantap. Kita basahin lagi guys, udah ngering nih kapasnya, cuk. Udah kita minta ini mau ye. Set. Nah, mantap. Palingannya. Manja. Koilnya enak lagi. Cuy, liquidnya cuy. Koilnya enak lagi cuy. Lucius Wire, langsung aja kita cobain coilnya. Wow, wah enak cok, coilnya cok. Dan di sini aku menggunakan Myot Kraker Next 9.
Joss. Oke, langsung aja kita bahas coilnya. Jadi menurut aku dari segi pengatan flavor, di sini agak ada pengurangan dari rasa oatnya ya. Mungkin dari flavornya kurang perfect, cuma menurut aku udah oke. Dan dari segi tehnya, tehnya sih joss banget. Dan di sini dari manisnya sih oke juga. Jadi kekurangannya tadi ada kekurangan dikit banget dari coil Lucius Ware ini. Agak kurang perfect sedikit sih menurut aku ya, menurut aku. Dan di sini menurut aku dia lebih menonjol ke TH-nya ya daripada ke flavornya. Kayak kesannya. Tapi menurut aku di sini cukup lumayan oke sih. Tuh. Aduh, liquidnya minta cocok. Masih dikit, wah itu gue coba ikut aja. Ya menurut aku dari situ sih, jadi ya, aduh, jadi menurut aku di sini dia lebih tebel ke TH-nya sih, menurut aku lebih galak ke TH-nya dan di flavornya menurut aku nggak terlalu tebel banget, cuma enak sih menurut aku guys, dan juga pastinya galak koilnya. Mantap. Oke, langsung kita rating aja ya koilnya. Mulai ke 1 sampai 100 aku rating di angka 80 guys. Jadi itu tadi menurut aku ini settingan aku juga ya. Jadi menurut aku flavornya emang agak kurang perfect gitu aja sih. Tapi wis mantap, cuma kurang perfect. Ya wis lah, kono bae. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari coil Lucius Ware. Buat kalian para vapers yang ada di Banyuwangi, dan ini wajib kalian coba guys. Ini jadi ini coil terbaru ya. Ini dia coil terbaru dan harganya pastinya merakyat guys. Oke, jangan segitu dulu videonya dari aku. Aku Tiasewan pamit. See you next video guys.